Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waridah mengatakan dalam kepimpinannya beliau berada di sebuah pokok dan tidur berbaring seorang diri tanpa ada pengawal, tanpa ada penjaga. Datang satu delegasi duta daripada luar untuk berjumpa dengan Sayyidina Umar, dan ini adalah tetamu negara, bertanya kepada kaum muslimin, di mana Amirul Mukminin? Kali tunjuk di bawah pokok situ. Didatangi, jumpa dengan Sayyidina Umar sedang berbaring seorang diri sambil nyenyak tidurnya. Dan itu pun tidur yang dilakukan oleh beliau bukan tidur karena nak tidur, tapi tidur karena tertidur. Sebab beliau mengatakan, kalau aku tidur di waktu siang hari, aku abaikan hak rakyatku. Kalau aku tidur di malam hari, aku abaikan hak Tuhanku. Sehingga antara siang dan malam itu waktunya digunakan untuk menunaikan hak Allah dan hak manusia. Sehingga seorang delegasi datang daripada luar nampak Sayyidina Umar tidur seorang diri, maka kata delegasi itu mengatakan, hakamta wa adalta wa nimta ya Umar, engkau menjadi pemimpin dan engkau adil, engkau tidur dengan tenang wahai Umar, tak risau, sebab masing-masing dapat dia punya bahagian daripada keadilan kepimpinan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Sehingga kerisauannya akan tanggung jawabnya, sampai bila mengatakan, aku khawatir ada binatang tergelincir berjalan sampai jatuh, aku khawatir dipersoal oleh Allah, kenapa tidak dibuat jalan yang elok sehingga binatang pun boleh tergelincir. Satu hari beliau berjalan dengan menutup malam, ditutup kepala dengan selendang supaya orang tak nampak, sebab orang berhadapan dengan Sayyidina Umar bin Khattab, siapa yang berani bercakap dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Maka dia tak tahu isi hati rakyatnya bagaimana. Malam-malam dia keluar, duduk tekan dengan gelap, orang tak tahu, ditanya macam mana Umar dan seterusnya. Faham tu? Sehingga satu peristiwa ketika beliau berjalan di sebuah rumah dan mendengar perbualan antara ibu tunggal dengan anak perempuannya. Ibu tunggal itu yang memerah susu dan mengatakan kepada anak perempuannya, ambilkan air, campurkan dengan susu ini untuk kita jual, supaya banyak susunya dengan campuran air, walaupun itu menipu. Kata anak perempuannya mengatakan, Ummah, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar larang kita berbuat begitu. Kata ibunya mengatakan, wahai anakku, manalah Amirul Mukminin Umar tahu apa kita buat malam-malam begini? Kata anaknya, ya Ummah, kalau Amirul Mukminin Umar tak tahu, Tuhan Amirul Mukminin Umar tahu. Ini perbualan didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu rumah bagi tanda oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Esok didatangi, dirisik dipinang anak perempuannya. Tapi bukan untuk Sayyidina Umar, untuk anaknya. Ini perempuan sigah, perempuan yang bertakwa, perempuan yang wara'. Dan seperti ini lahirlah zuriyah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Daripada ibu salihah, daripada datuknya yang saleh, lahirlah anak yang saleh. Wahakadha Sayyidina Umar bin Khattab, yang satu malam juga berjalan. Ini ingin mengetahui keadaan rakyat yang dipimpin, sebab dirinya takut dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menerima kepimpinan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam wasiat Sayyidina Abu Bakar menyerahkan kepada Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, engkau berikan kepada aku sesuatu yang berat, kenapa engkau berikan ini kepada aku? Yakni bukan Sayyidina Umar nakkan itu, justru Sayyidina Umar mengatakan, berat ini engkau berikan kepada aku. Amanahnya, tanggung jawabnya, walaupun beliau adalah seorang yang merupakan sahabat terkemuka setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda. Sehingga malam harinya digunakan untuk mencari keadaan rakyatnya bagaimana. Karena malam siang hari mungkin orang segan nak bercakap, malam hari dicari tahu. Sehingga satu hari lalu di sebuah kemah, kemah itu malam sebelumnya tak ada, tapi malam ini ada. Maknanya ada pendatang baru, dan kebiasaan badui itu adalah berada di rumah yang kemah-kemah. Sampai kemah pun juga dihampiri, didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ketika itu didengar suara teriakan seorang perempuan di dalam kemah itu. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab sambil mengucapkan salam dan bertanya kepada kepada lelaki yang ada dalam rumah tentang apa yang berlaku di dalam dengan teriakan
seorang perempuan yang kesakitan. Kata lelaki itu, engkau pergi saja, tak payah risau dengan hal aku di sini. Tak tahu kalau ini adalah Amirul Mukminin Umar. Kata Sayyidina Umar, berilah kepada aku apa yang berlaku, mungkin aku boleh tolong. Kata lelaki itu mengatakan, istriku dalam keadaan hamil dan akan melahirkan. Kata Sayyidina Umar, ada sesiapa yang boleh tolong di dalam daripada keluarga kamu yang perempuan? Dia mengatakan, tidak ada. Kalau begitu tunggu sebentar. Lalu Sayyidina Umar pergi ke rumah. Balik ke rumah, panggil kepada istri yang bernama Ummu Kalthum. Ummu Kalthum putri kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali mertua kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Orang yang duk kondem kepada Sayyidina Umar bin Khattab ini karena nak membela Sayyidina Ali, mertua Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Yang mentaliti manusia nak jaga kehormatan Sayyidina Ali tapi nak jatuhkan marwah Sayyidina Umar. Sementara ini menantunya ini. Kalau puji yang ini akan terpuji. Hina yang ini pun akan terhina. Macam mana kalau nak menyanjung Sayyidina Ali, dihina menantunya? Yakni Sayyidina Ali mempunyai menantu yang dihina? Bukankah zaman kita sekarang macam-macam orang punya, daripada mana mereka punya perangai seperti itu? Tak berguru. Berguru dengan Syekh Google. Berguru dengan orang yang tak punya sanad. Betul. Betul. Dan ini realiti yang banyak berlaku di fitnah, yang banyak berlaku di banyak tempat. Falhasil, menikah dengan dengan putri Sayyidina Ali bernama Ummu Kalthum. Sayyidina Umar ketika datang ke rumahnya, yakni ketika itu adalah Ummu Kalthum berada di rumahnya, Sayyidina Umar memanggil, ya bintal akramin, hai anak perempuan keturunan orang yang mulia. Hai perempuan anak keturunan orang yang mulia, bintal akramin. Diberi gelaran panggilan sampai kepada keturunannya, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada datuknya, kepada neneknya. Ini Ummu Kalthum, anak kepada Sayyidina Ali, putri kepada Siti Fatimah, datuknya Rasulullah, datuk perempuannya Siti Khadijah. Ya bintal akramin, wahai anak orang yang mulia, karena hormatnya kepada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman kita sekarang, orang kalau nak hormat kepada keluarga Rasulullah, ini golongan ini. Yang dia hormat kepada ini juga, yang merendahkan kepada ahli keluarga Rasulullah, ini adalah keluarga orang yang betul. Ahli sunnah wal jamaah yang hormat kepada keluarga Rasulullah dan hormat kepada sahabat Rasulullah. Kedua-duanya mempunyai hubungan kait rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lagara batu Rasulillah ahabbu ilayya an asil. Kerabat Rasulullah lebih aku sukai untuk ku dahulukan, ku sambung tali silaturrahminya. Urgubu Muhammadan fi ahli baitih, jagalah hak Muhammad kepada ahli keluarganya. Di Sahih Bukhari, Sayyidina Abu Bakar berkata demikian. Menghormati kekeluargaan keluarga Rasulullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahli sunnah wal jamaah. Yang menghormati keluarga Rasulullah, menghormati juga sahabat Rasulullah. Tidak ada dakwahan untuk mengatakan kalau hormat kepada Rasulullah merendahkan kepada sahabat atau sebaliknya. Kalau menghormati kepada sahabat, maka tidak menceritakan akan kemuliaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya ada hubung kait dengan Rasulullah yang mesti ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Tidak menjadikan fenomena daripada kelompok-kelompok tertentu yang salah di dalam sikap untuk kita takut menceritakan tentang ahli keluarga Rasulullah atau sahabat Rasulullah. Ataupun mudah untuk menuduh kepada fulan ini golongan si fulan karena cerita tentang ahli keluarga Rasulullah. Wang ada dalam kitab-kitab sunnah, dalam Al-Quran semua diceritakan. Faham tom? Walihada kata Sayyidina Umar, ya bintal akramin, wahai anak orang yang mulia, mahukah kamu untuk mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah? Gal apa itu wahai Amirul Mukminin? Panggilnya pun Amirul Mukminin. Gal jom, siapkan tepung, air panas, apa semua siapkan, bawa. Pergi ke tempat kemah Badui tadi. Maka kata Sayyidina Umar memanggil kepada lelaki itu, kamu keluar. Lelaki itu keluar, istrinya Sayyidina Umar Ummu Kalthum masuk dalam untuk melayan. Subhanallah, istri kepada Amirul Mukminin Umar membantu menjadi bidan kepada seorang Badui yang tak mempunyai sesiapa untuk membantu kelahiran.
Ini yang dikatakan seadil-adilnya yang menjadi teladan kepada seluruh pemimpin di dunia. Mana ada sampai sedemikian layanan kepada rakyat. Wahakadha Sidina Umar keluar mengatakan kepada laki itu, jom kamu keluar bersama dengan saya masak. Sementara istrinya masuk dalam membantu wanita yang mau melahirkan. Selesai selamat melahirkan, Ummu Kalthum membuka tirai kemah itu, memanggil, ya Amirul Mukminin, bagi tahu kepada lelaki itu kalau istrinya selamat melahirkan. Suara Ummu Kalthum didengar oleh badui itu yang sedang masak bersama Sayyidina Umar ini, tak tahu kalau pemimpin negara sedang masak bikin gandum dengan badui tersebut. Badui itu tengok kepada, dengar suara Amirul Mukminin di hadapannya masak berdua dengan Amirul Mukminin. Allahumma salli ala man rabbah, sampaikan selawat kepada orang yang mendidik kepada Umar bin Khattab sehingga menjadi seorang pemimpin sedemikian di dalam perhatiannya kepada rakyatnya. Gal Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, ketika memimpin kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum menjadi pemimpin beliau kerap membantu keluarga yang tak mampu untuk memerah susu untuk keperluan ahli keluarganya. Hari-hari lalu di situ prasusu bagi. Sehingga ketika setelah wafatnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, maka kata ahli keluarga itu mengatakan, ha, sekarang Abu Bakar sudah sibuk dengan kepemimpinan, maka dia tidak lagi akan memerah susu untuk kami. Kata-katanya didengar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mengatakan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai keluarga rumah ini, walaupun aku tetap telah memikul tanggungjawab kepemimpinan, aku tetap akan perah susu untuk kamu semua. Aku tidak akan tinggalkan kebiasaan baik yang aku lakukan sebelum menjadi pemimpin, melainkan akan kuteruskan walaupun aku setelah menjadi pemimpin. Di dalam keadaan menjadi seorang pemimpin, menjadi khalifah Rasulullah yang pertama, merah susu juga untuk rakyatnya. Mana ada pemimpin di setiap zaman seperti Khulafa Ar-Rashidin? Mereka itu adalah khirij, graduate daripada pemimpin terulung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dalam kepimpinannya adalah menegakkan sistem yang begitu adil. Maka badui itu tengok dengar kepada Sinawa, kepada kata-kata istrinya, kalimat Amirul Mukminin, maka dia pun terkejut. Kata Sayyidina Umar, jangan risau, kita selesaikan masa ini. Dan akhirnya diberikan makanan kepada badui itu dan juga ahli keluarganya. Sayyidina Umar balik ke rumahnya bersama dengan istrinya. Ini yang menjadi teladan kepada pemimpin sepanjang zaman, yang perlu untuk meneladani ikon pahlawan kepada pemimpin-pemimpin yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.